semua ulama enggak faham dan enggak punya akal. Kaifa annahum ittaba'u al-madzahib al-arba'ah? Bagaimana karena mereka mengikuti empat mazhab? Wa anta a'la masya Allah. Sedangkan kamu mengungguli mereka, masya Allah. A'taakallahu al-'aql. Allah memberikan kepada kamu akal. Alaysa hadza sukhf? Apakah itu adalah sesuatu yang hina? سوف أضرب لكم بعض أمثلة الأئمة. Saya akan memberikan kamu sebagian contoh dari empat imam. والعلماء. Dan para ulama. الذين كانوا متبعين للمذاهب الأربعة. Yang mana mereka mengikuti empat mazhab. مثلا الإمام النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه. Contohnya Imam Nawawi yang semoga diridhai oleh Allah. كان شافعيا. Beliau bermadhab Syafi'i. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Alladhi syaraha Sahih Al-Bukhari. Yang telah menjelaskan Sahih Bukhari. Kana Syafi'iyan. Beliau bermadhab Syafi'i. Al-Imam Suyuti. Imam Suyuti. Kana Syafi'iyan. Beliau bermadhab Syafi'i. Al-Imam Adh-Dhahabi. Imam Adh-Dhahabi. Kana Syafi'iyan. Bermadhab Syafi'i juga. Turid an tuqni'ani. Apakah kalian ingin memberikan wakayuhum min al-a'immah wal-ulama keserangan kepadaku dan selain mereka dari para ulama annahum ma kanu yafqahu wa laysa lahum aql, bahwasanya mereka dan semua ulama enggak faham dan enggak punya akal. Kaifa annahum ittaba'u al-madzahib al-arba'ah? Bagaimana karena mereka mengikuti empat mazhab? Wa anta a'la masya Allah. Sedangkan kamu mengungguli mereka, masya Allah. A'taakallahu al-aql. Allah memberikan kepada kamu akal. Alaysa hadza sukhf? Apakah itu adalah sesuatu yang hina? Ma ra'yukum? Bagaimana pendapat kalian? Hal hadza yaquluhu 'aqil? Apakah perkataan itu dikatakan oleh orang yang punya akal? Jami'u ulama tafsir al-Qur'an al-Karim. Semua ulama ahli tafsir. Jami ulama al-hadis al-sharif. Semua ulama ahli hadis yang mulia. Jami ulama al-fiqh wa furu'i. Semua ulama hukum Islam dan cabangnya. Jami ulama al-sirah wa tarikh wa hayat al-sahaba. Semua ulama sejarah dan perilaku kehidupan para sahabat. Jami' ulama al-lugha al-arabiyyah. Semua ulama bahasa Arab. Kulluhum kanu muttabi'in lil-madzahib al-arba'ah. Semuanya mereka mengikuti empat mazhab. Wa anta turid an takhruj lana bi madzhabin jadid. Dan kamu ingin mengeluarkan kepada kami mazhab baru. Law mashayna 'ala dalalik. Kalau kami jalan sesuai dengan kezalimanmu. Wa ala ma yulqihi syaitan 'alaika wa 'ala amsalik. Sesuai kesesatanmu dan apa yang diisi oleh syaitan kepadamu. Ta'lamuna kam madhhab sawfa yahsul lana 'ala wajhi al-ard. Maka akan berapa madhab yang ada di atas muka bumi ini. Sawfa yakunu 'indana milyar wa 700 milyon madhhab. Akan menjadi 1,700,000,000 madhab. Kullu wahidin lahu madhab. Karena setiap orang punya madhab sendiri. Wa kullu wahidin yafhamu ala kayfihi. Karena semua orang memiliki pemahaman sendiri. Wa kullu wahidin ala hawa aqlihi. Semua pemahaman ingin mengikuti keinginannya sendiri. Hadza ma yulqihi syaitan. Itulah yang diisikan syaitan kepada manusia. Limadha? Kenapa? Liyub'idana 'anil masdar al-asasi, akan menjauhkan kita dari ambilan yang masdar as-salaf as-salih, akan menjauhkan kita dari sumber yang saleh. Masdar al-a'immah al-mujtahidin, sumber para ulama yang memang betul-betul dianggap mampu untuk berijtihad. Wa hadha misdaq hadis ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini semua sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Anna fi akhir zaman, bahwasanya di akhir zaman. Yakhruju unas, akan keluar banyak manusia. Yal'anu akhir zaman awwaluha, melaknat orang akhir zaman, melaknat orang yang di zaman. Wa hadha ma narah, dan ini yang kita lihat. Indama tushakkik,
Ketika ragu orang tersebut, bimustaqiyatil mazahib al-arba'ah, dengan kebenaran empat mazhab, ma'na zalik annaka tushakkik fil kitabi was sunnah, maka engkau ragu dengan Al-Quran dan Sunnah. Fallahu qad hafidha dinahu bil mazahib al-arba'ah, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaga agamanya lewat empat mazhab. Yaqulu inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidhun, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Walau lam yarda an tilkal mazahib, Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha dengan empat mazhab tersebut, lama abqaha wa khalladaha, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabadikan empat mazhab tersebut sampai sekarang. Li'annahu kana hunak, karena di situ, akthar min mi'atayi mazhab, lebih dari 200 mazhab terkandung di dalamnya. Fadatharaha Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala meringkasnya, walam yubqi illa al-madhahib al-arba', dan menyisakan hanya 4 mazhab saja. Falidhalik man tamassaka bihim, oleh karena itu barang siapa yang berpegangan teguh kepada 4 mazhab tersebut, tamassaka bid-din as-sahih, maka dia telah berpegang teguh dengan agama yang benar. Wa man lam yatamassak bihim, dan barang siapa yang tidak berpegangan teguh dengan empat mazhab tersebut, ka'anna haluhu wal 'iyadhu billah, maka keadaannya na'udzubillah, yukadzibul Qur'an al-Karim, membohongkan Al-Quran, alladhi qala Allah fih, yang mana Allah telah berfirman di dalamnya, inna nahnu nazzalna dzikr, kami menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidhun, kamilah yang menjaganya, wa lakana mukadziban lil ayati tsaniyah, dan juga akan membohongkan ayat yang kedua. Wallahu mutimmu nurihi, Allah telah menyempurnakan nurnya, cahayanya. Walau karihal kafirun, meskipun orang kafir membencinya. Wa ayatul ukhra walau karihal musyrikun, dan di ayat yang lain disebutkan, meskipun orang musyrik membencinya. Fa idzan, oleh karena maka, al-haq, yang benar, bima sara alaihi salafun as-salih, yang telah dilalui oleh orang terdahulu yang saleh, wa hum as-sahabah, dan merekalah para sahabat, wa tabi'un, para tabi'in yang mengikuti tabi'in, dan orang yang mengikuti tabi'in, wal a'immal arba'ah, dan empat imam, min at-tabi'in wa tabi'it tabi'in, termasuk tabi'in dan termasuk yang mengikuti tabi'in. Firqatun ukhra, ada golongan yang lain, قد خرجت لنا وتقول, mereka keluar dari kita dan mereka mengatakan, نحن لا نأخذ بالحديث الضعيف, kami tidak mengambil hadis dhaif. سمعتم بذلك, apakah kalian semua mendengarnya? هؤلاء, mereka itu, يخشى عليهم, dikhawatirkan, إذا ماتوا, kalau mati, أن يموتوا على غير الإسلام, mereka akan mati dalam keadaan non muslim. لأن الحديث, karena hadith, وعلماء الحديث يعرفون, dan para ulama hadith pun mengetahuinya, ثلاث أقسام, ada tiga bagian, صحيح, ada hadith sahih, وحسن, ada hadith hasan, وضعيف, dan ada yang namanya hadith ضعيف. والثلاثة, dan tiga hadis tersebut, qad qalaha an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, Rasulullah telah mengatakannya. Salasatu arba'i sunnah, tiga perempat sunnah, ahaditsu dha'ifah, adalah hadis yang dhaif, yang lemah. Ahaditsu fitan, hadis tentang fitnah, wa alamati as-sa'ah, dan tanda-tanda hari kiamat. Aghlabuha ahaditsun dha'ifah, kebanyakan adalah hadis-hadis yang dhaif atau lemah. Qad qalaha an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, Rasulullah telah mengatakannya. Wa hiya tahsul kama qala, dan itu terjadi sebagaimana yang disampaikan oleh beliau. Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, Al-Imam Nawawi semoga Allah meridainya, wa Imam Ahli Sunnah Al-Imam Ahmad, dan Imam Ahli Sunnah Al-Imam Ahmad, Ibn Hanbal radhiyallahu anhu, Ibn Hanbal yang diridai oleh Allah, wa ghayruhum min al-a'immah, dan selain mereka berdua dari para imam, qalu, mereka mengatakan, wa yu'malu, dan diamalkan, bil hadis dhaif, hadis dhaif, fi fadail al a'mal, dalam keutamaan-keutamaan amal. Hadza mazkurun fi bidayat al 40 nawawiyyah allati tadrusunaha, itu disebutkan dalam kitab hadis 40 nawawi yang kita pelajari. Fa atruk aqwal al ulama, maka saya meninggalkan perkataan para ulama, wa asma' li aqwali sufaha, kemudian saya mendengarkan perkataan orang-orang yang bodoh. Ayatu ahadukum,
Apakah berani salah satu dari kalian an yarudda haditsan qad qalahu ar-rasul alaihi salatu wassalam, untuk menentang satu hadis yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hum awhamukum, mereka lah yang memahamkan kepada kita hadis ini. An al-hadits ad-da'if, bahwasanya hadis yang dhaif, huwa haditsun makdzub, adalah hadis yang dibohongkan. Wa qad kadzab, mereka yang bohong. Al-ahaditsul makdzuba, hadis-hadis yang bohong, sama mawdu'at, disebutkan hadis maudhu atau bohong. Amma al-ahaditsud dha'ifah, adapun hadis-hadis yang lemah, dha'if, ahaditsun an sayyidina Rasulillah, itu adalah hadis-hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlul hadits yaqulun, dan para ahli hadis mereka mengatakan, law ata haditsun dha'if, kalau seandainya ada orang mendatangkan satu hadis dhaif, min taliqaini fa aksar, dari dua jalan atau lebih, dhaifun zaid dhaif, lemah ditambah lemah, dhaif tambah dhaif, yusawi hasanun li ghairi, maka hadis tersebut akan naik derajatnya menjadi hasan yang selainnya. Idzan limadza, oleh karena itu kenapa?